Sejak datangnya COVID-19 di Indonesia, tentunya sangat merugikan bagi masyarakat, apalagi para pedagang di pasar. Banyak dagangannya yang menumpuk dan tidak terjual. Seiring dengan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja dan tidak boleh berkerumun di pasar. Semakin lama dibiarkan, keluh kesah masyarakat semakin tidak bisa diacuhkan. Sejak ada pandemi ini, Dek, ya. Siapa ini kerja, apa ini jualan ini, ya. Sepi pasarnya, enggak ada pembeli, tapi cabai ya mahal. Tapi enggak ada pembelinya, soalnya warung-warung pada jam malam tutup. Jadi ya jualan cabai ya enggak turun. Bagaimana perubahan pasar selama pandemi ini? Ya dulu separuh harga, Dok. Mau dapat 50.000, cuma dapat 25.000. Penghasilan ya agak kurang. Berapa persen kerugian setelah adanya pandemi? Ya, separuh. Solusi yang tepat harus segera dipikirkan. Dengan cepat dan tepat, akhirnya tim kami bisa berinovatif untuk membuat aplikasi online agar bisa memudahkan masyarakat untuk belanja dari rumah. Oh, kosong. Dek, walah dek, dek. Ibu apa masak tapi kulkasnya kosong. Dek, dek. Napa bu? Dolanan terus toh yo, yo. Ah, ibu lo mau masak tapi kulkasnya kosong. Bisa minta tolong sampean belanja di pasar. Napa sih bu? Kok belanja teng pasar? Lah piye to le? Saniki lo pun wonten aplikasi sing namine Mato. Mato? Nggih. Apa iku? Nah, niki. Niki aplikasi sing namine Mato. Lah niki daftare. Loh, iya ibu pesennya kele. Sama ini, sama ini, sama ini, semuanya. Siap, Bu. Kulo pesen ge, semuanya pokoknya. Oke. Apa sih Matoh itu? Jadi, Matoh itu kepanjangan dari Man Satu Tuban Online Shop. Jangan lupa download aplikasi Matoh di Play Store ya, teman-teman. Fungsi dari aplikasi itu sendiri ialah untuk memudahkan masyarakat untuk belanja dari rumah. Mengurangi kerumunan selama pandemi COVID-19, membantu UMKM dan khususnya untuk mengurangi keluhan pedagang agar sayur yang dijualnya tidak menumpuk lagi dan bisa terjual habis. Wow, keren sekali ya teman-teman. Oh iya, di aplikasi Matoh tidak hanya menjual sayur-sayuran saja loh, tetapi aplikasi Matoh juga menyediakan segala macam buah-buahan, sembako, daging, maupun snack. Ada berbagai macam metode pembayaran yang ada di Matoh, mulai dari transfer, COD, dan dengan saldo Matoh sendiri. Praktis bukan? Masih tidak yakin belanja di Matoh? Coba klik menu testimoni agar kamu tidak ragu untuk belanja di Matoh. Pastinya sangat memuaskan ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah, kita masih bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dengan belanja dari rumah karena adanya aplikasi Matoh. Berkat dukungan dari XCAM, XL Aksiata, dan Kementerian Agama, Matoh bisa berjalan dengan lancar. Permisi, assalamualaikum. Pesanan dari Matoh datang. Ya, waalaikumsalam. Ini mas, pesanan dari Matonya datang. Oh iya, terima kasih untuk pembayarannya transfer ya. Iya mas, sama-sama. Sama-sama juga, mari. Iya. Bu, niki lho bu, blonjone. Loh, wis teko to? Nggih. Loh, ternyata Mato cepet ya, Dek ya? Nggih to, Bu, Mato. Mantap to. Penuhi kebutuhan nutrisimu dengan belanja dari rumah. Matoh, mantap toh!